Goni ngejaga indeks kualitas udara pemerintah Kabupaten Cianjur ngelakonan kegiatan uji emisi gratis ke masyarakat. Pemerintah umajak ke masyarakat sakan lewi nalingaken terutama jamin gas buang kendaraan luyu karena standar mutu. Lewi teta Pemkab Cianjur bogara rancang nyian jalur khusus kendaraan anu lulus uji emisi. Antrian kendaraan tembong nalika asup ke area uji emisi di Buruan Pendopo Kabupaten Cianjur gratis ke masyarakat. Eta uji emisi teh dikokonakeun ku pamarentah daerah Kabupaten Cianjur ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur anu rukun gawe jeung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Eta uji emisi secara gratis teh mangrupa tarekah pamarentah goni ngajaga indeks kualitas hawa Indonesia utamana di Kabupaten Cianjur. Leuwih teh uji emisi dilakonan luyu karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2023 ngeunaan penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor. Yang ke-347 yang dilaksanakan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Kita mengharapkan dari uji emisi ini mengetahui tingkat ketaatan terkait dengan emisi buang ya Bu ya, yang merupakan salah satu penilaian dari kadar mutu udara. Lianti mobil atau uji emisi gratis teh dilarapkan ke motor oge. Lianti masyarakat secara umum sejumlah pegawai pemerintah ge tembong aub dina eta uji emisi gratis teh. Hasilnya secara umum kendaraan anu diperiksa boga standar baku mutu anu luyu kana antisipasi pencemaran lingkungan utamana indeks kualitas udara. Satu tas dicindikeun lulus uji kendaraan ditaplan stiker lulus uji emisi. Kaharepna pamarentah daerah Kabupaten Cianjur boga rancang bakal nyieun jalur khusus kendaraan anu lulus uji emisi goni ngajaga indeks kualitas udara anu kasinglar tina polusi gas buang kendaraan. Kukituna masyarakat utamana nu baroga kendaraan bisa nalingakeun kendaraanna turta ngajamin emisi gas buang geus luyu kana baku mutu emisi udara. Eri Setiawan, Bandung TV.